Assalamualaikum dan selamat petang. Berjumpa lagi dalam YouTube. Hari ini saya akan berkongsi lagi kepada tuan-tuan seperti yang saya janjikan sebelum ini. Sebelum ini saya telah tunjukkan bagaimana untuk menjadikan bunga kertas ini supaya sentiasa berbunga. Kalau tuan-tuan tengok saya punya video sebelum ni, boleh rujuk balik. Dan hari ini saya tunaikan janji sebut sebab apa dulu saya zakat, saya akan menunjukkan cara untuk kawinkan pokok bunga ros ni kepada berbagai warna. Okey, hari ini saya akan cuba tunjukkan kepada tuan-tuan cara kawinkan pokok bunga kertas supaya boleh tambah nilai pada pokok bunga kertas ni. Sekarang ni kita tengok dia ada satu saja bunga warna ni, dan hari ini saya akan tunjukkan bagaimana untuk mendapatkan dua color yang berbeza dalam satu pokok. Okey, apa yang kita perlukan seperti biasa ialah senjata ni, gunting, kemudian pisau, pisau blade yang tajam ya. Kemudian parafilm. Ini penting ni. Kalau tak ada ni nanti boleh juga gunakan apa-apa yang sewaktu dengannya lah. Ni parafilm ni lebih mudah eh, kalau kita sebab apa dia fleksibel tu banyak. Bila kita tarik sikit dia akan fleksibel, jadi kita senang untuk melilitkan pada batang yang kita nak cantumkan. Dan juga plastik untuk menutup setelah kita buat proses cantuman nanti. Okey, saya ambil masa sikit tuan-tuan nak tunjukkan kaedah kita mencantumkan pokok. Pertama sekali kita cari dahan yang sesuai lah. Kat sini saya dah nampak dahan ni. Jadi sikit, mula-mula apa kita buat, kita potong dahan ya. Potong dahulu macam tu. Kemudian kita ambil pisau, kita belah. Mudah saja tuan-tuan. Ambil pisau kita belah. Ini kena hati-hati ya, takut pisau ni tajam akan luka tuan-tuan. Jadi kita buat secara hati-hati. Kemudian kita ambil stick yang nak kita cantumkan. Yang ni kalau putih sebenarnya. Yang ni ialah dari pohon pokok warna putih. Dan sebelum tu kita bagi buangkan daun-daun yang banyak ni. Kita nak sikit saja. Kita buat macam ni. Cantuman baji. Okey, dah bila sampai dah macam tu, baru kita ambil parafilm tadi dan kita buka eh. Tadi saya cakap parafilm tu dia senang dia bentuk, dia boleh tarik, dia fleksibel eh. Macam ni. Dan kita pergi kepada pokok yang tercantum tadi, kita lilitkan. Parafilm ni senang berbandingkan plastik. Plastik tu dia lambat sikit, tapi sebenarnya boleh juga. Kalau tuan-tuan dah ada plastik, gunakan plastik lah. Yang ni parafilm ni kena order lain lah. Kalau nak buat cepat, gunakan plastik ataupun tali dan sebagainya lah. Dan kita lilitkan macam ni. Okey, itu. Kemudian apabila dah selesai, kita sungkup dengan plastik ni. Kalau boleh plastik macam ni okey juga, yang ada self seal ni kan. Ni lagi senang. Bila dah mula tu kita buat sungkup. Tujuan sungkup ni ialah supaya tidak kena air lah. Kena air hujan ke atau sebagainya akan beri kesan pada tempat yang baru kita cantum tadi. Okey, macam ni. Kemudian saya buat lagi satu. Saya ambil dahan ni pula. Sama juga proses dia. Kita belah. Belah eh. Belah sampai jadi dia terbelah lah supaya kita nak masukkan dahan yang lain. Kita belah macam ni. Dia akan jadi macam ni eh. Kemudian kita ambil yang baru. Ini warna purple sebenarnya. Kita buang juga daun-daun yang banyak tu. Kita tinggal sikit juga. Dan ikut step yang tadi, kita just kikis supaya dia jadi bentuk V ya. Baji. Okay, macam ni. Dua side ni kita potong, kita kikis ni. Dan kita masukkan kepada penuh apa yang asal.
macam tu. Dan kita ambil paraflame tadi, kita bungkus atau membalut supaya dia lebih mantap lah, dia melekat. Ni tujuan dia adalah supaya yang ni, yang apa ni boleh dilekapkan. Lepas tu kita balut. Kita ambil dari atas sekali, balut dari atas dan sampai bawah, keliling balut macam ni. Alright, sudah jadi. Dan langkah seterusnya ialah kita sengkup ataupun skop tempat yang kita cantum tadi tu dengan plastik ni, supaya malam nanti tak kena embun, tak kena apa. Dan juga biarkan saja macam ni. Okey, macam tu. Jadi macam tu. Dan yang ini yang sudah dikahwin. Yang ini dah dikahwinkan. Ini dah jadi ya. Yang ini dan yang ini. Sebenarnya banyak yang kita cantum kat sini. 2-3 tempat. Yang ini kita nak jadikan dia bonsai. Yang ini dan yang ini. Tengok ini dah keluar bunga dah dalam cantuman ni. Sebenarnya kalau misalnya ini pun sama, ini purple. Yang ini pun sama. Yang ada dua color ni, putih, purple. Dan yang ini kalau misalnya dia dah panjang, kita nak bagi dia bercambah, kita kena potong ujung ni. Nanti dia akan tumbuh tunas-tunas baru yang lebih rimbun lah. Yang macam ni pun, dia akan tumbuh tunas ni. Jadi kita potong je ujung dia tu. Nanti dia akan tumbuh tunas. Kalau tak, nanti dia panjang je, panjang satu je. Kita nak bagi dia rimbun, kita potong ujung ini, yang tunas-tunas baru akan datang. Okey, itu saja, sekian untuk hari ini. Jangan lupa like, subscribe dan juga share dengan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat mencuba.